KPM. Aduh, sampai bila lah aku ni nak macam ni? Suka tangguh kerja, belajar pun malas, kawan-kawan yang lain semua dah berjaya. Tapi aku masih macam ni. Aku kena berubahlah. Usia pun dah meningkat. Sampai bila nak berada di takut yang sama? Tapi kalau aku berubah, nanti apa pula kata orang keliling? Apa pula kata kawan-kawan? Nanti semua cakap, aku tipulah, aku main-mainlah. Mira, Mira. Ha? Ingat saya tak dengar ke, Mira? Cikgu, cikgu, saya cuma monolog dengan diri saya sendiri je, cikgu. Itulah, saya dengar Mira cakap berkenaan dengan perubahan. Sebenarnya, apa yang Mira nak sebenarnya? Saya nak berubah, cikgu. Tapi berubah tu sukarlah pada saya, cikgu. Tak mudah. Senang saja, Mira. Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada Mira dan murid-murid yang berada di rumah berkenaan dengan perubahan. Dan saya akan pastikan bahawa berubah itu seronok. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Anda sedang menonton Counseling di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak sama-sama motivasikan diri kita untuk kita dengarkan topik yang sangat menarik, iaitu berubah itu mudah. Dan bersama dengan kita hari ini Cikgu Abdul Muiz yang merupakan guru bimbingan dan counseling, yang akan berkongsikan kepada anda semua rahsia dan juga cara yang sebenar untuk berubah, untuk memastikan perubahan itu tidak sukar. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Apa khabar Mira hari ini? Sihat ke? Saya sehat dan sangat ceria Cikgu. Kita tengok kita agak sendudun hari ini Cikgu. Sendudun warna biru kan? Sama-sama biru. Biru menenangkan orang kata. Baik. Cikgu, orang kata berubah tu sebenarnya sukar. Susah nak berubah ni, bukan mudah. Kalau mudah pasti ramai yang sudah berubah. Tapi kerana kesukaran itu yang membuatkan orang rasa lebih selesa untuk berada di takuk yang sama, di orang kata posisi diri yang sama. Jadi sebenarnya cikgu, senang ke susah berubah ni? Okey, terima kasih Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar murid-murid yang menonton saya pada hari ini? Alhamdulillah, saya Abdul Muiz Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Terima kasih kerana bersama saya dalam rancangan kaunseling di Direkt TV KPM. Terima kasih Mira atas soalan yang saya kira cukup hebat. Baik, murid-murid yang berada di rumah sekarang ini, apabila kita bercerita tentang perubahan, soalan yang ingin saya lontarkan kepada anda semua, berubah tu seronok ke tak seronok? Mira, macam mana Mira? Perubahan tu seronok ke tak? Sebenarnya perubahan itu seronok cikgu. Terutama sekali apabila kita berubah ke arah yang lebih positif. Betul. Tetapi Mira, untuk kita mulakan perubahan itu sebenarnya tidak seronok. Kenapa tak seronok, murid-murid sekalian? Perubahan itu tak menarik, perubahan itu tidak menggembirakan, perubahan itu mungkin tidak, orang kata apa, menyenangkan kita. Sebab apa? Sebab kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Sebagai contoh, kalau saya mintalah murid-murid yang sedang duduk ataupun mungkin sedang berbaring sekarang ini, bangun, 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 melompat-lompat, berlari dan sebagainya. Agak-agak apa yang murid-murid rasa? Alah, kenapalah nak kena bangun? Alah, kenapalah nak kena melompat dan sebagainya? Sebab apa? Sebab kita dah selesa dengan apa yang kita buat. Betul. Sebab itulah perubahan itu tak menarik, perubahan itu tak seronok, perubahan itu tidak mengembirakan. Tetapi hakikat dan realitinya, perubahan itu tetap akan berlaku walaupun kita tak suka. Sebagai contoh, katakan tadi, bangun pukul berapa? Bangun pukul 6. Lepas itu solat pukul berapa? Pukul 6.30. Kemudian pukul 7 buat apa? Pukul 7 adalah aktiviti-aktiviti lain. Dan sekarang pukul berapa? Dah petang dan sebagainya kan, murid-murid sekalian? Maksudnya perubahan itu tetap akan berlaku walaupun kita rasa tak seronok. Dia kadang-kadang macam ni Mira, bila dah 3-5, kadang-kadang kita dengar mak kita kata, kenapa tak berubah lagi? Kau ni umur dah banyak dan sebagainya. Betul. Sebab perubahan itu tak menarik dan kita dah terlampau selesa dengan apa yang kita ada. Jadi hari ini, sebab itu saya datang ke sini bertemu dengan Mira, serta penonton-penonton, murid-murid yang berada di rumah, untuk kita berceritakan, untuk kita promosikan bahawa perubahan itu sebenarnya menarik, perubahan itu sebenarnya menggembirakan, perubahan itu sebenarnya menyeronokkan. Ya, perubahan itu menarik, menggembirakan, menyeronokkan. Betul. Tapi
masa bila pula yang sesuai untuk kita berubah ni? Bangun tertidur, bangun pap. Okey, hari ini nak jadi orang lain. Cing, bertukar jadi orang lain. Tak semudah itu, cikgu. Jadi bila orang kata masa yang tepat dan sempurnalah bagi sesebuah perubahan itu dapat dilakukan? Baik, Mira. Bila kita bercerita ataupun ditanya bila waktu sesuai untuk kita berubah. Saya nak kongsikan kepada anda semua, para penonton, malah Mira sendiri, saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan sifir 5M. Perubahan bila dan bagaimana untuk kita berubah. Baik, yang pertama sekali ialah kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Baik. Sebagai contoh murid-murid sekalian, katakan kita nak mulakan senaman. Katakan kita nak mulakan senaman. Bila kita sebut tentang bersenam, mungkin apa yang terfikir di fikiran kita mesti ada, mesti pergi gym, mesti kena angkat besi berat-berat, mesti kena berlari, mesti kena skipping dan sebagainya. Tetapi saya nak kongsikan kepada anda, bila kita mulakan perubahan dengan perkara yang sukar, perubahan itu tidak akan bertahan lama. Sebab apa? Bila kita rasa susah, bila kita rasa sukar, kita akan give up. Kita akan, orang kata, menyerah. Aku tak nak buat lagi dan sebagainya. Jadi apabila kita bercerita tentang perubahan, kita mulakan dengan apa yang kita mampu. Sebagai contoh, kalau kita nak bersenam, kita boleh mulakan dengan jalan kaki dulu, Mira. Kan, kita mulakan dengan jalan kaki. Bila kita dah selesa dengan kita berjalan kaki, setiap petang kita dah istiqomah. Jam 5 petang, lepas asar, aku dah mula jalan kaki selama sebulan, dua bulan, tiga bulan dan sebagainya. Bila kita dah rasa selesa, perubahan itu akan berlaku sendiri, Mira. Kan, bila kita dah berjalan kaki, kita rasa, alamak, rasa macam dah tak best jalan kaki. Aku nak kena berlari. Yes, secara automatik kita akan menolak diri kita untuk berlari pula selepas itu. Baik, yang kedua, murid-murid sekalian, kita mula dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, kalau kita nak belajar, kita nak baca buku, kadang-kadang kita terfikir kan, oh, aku tak ada buku rujukan, aku tak ada alat tulis yang lengkap, aku tak ada itu, aku tak ada ini, aku tak ada gadget, aku tak ada talian internet dan sebagainya, kan? Jadi aku tak boleh nak buat apa yang aku kena buat. No! Tidak, murid-murid sekalian, bila kita sebut sahaja tentang perubahan, kita kena mulakan dengan apa yang kita ada. Sebagai contoh, sebagai seorang murid yang belajar di sekolah, perkara pertama ataupun kitab utama yang menjadi rujukan kita apa dia? Buku teks. Kenapa tidak kita jadikan buku teks itu sebagai sumber utama kita untuk kita belajar. Kan, Mira, kan? Tak perlu lagi kita nak tunggu, oh, aku kena ada buku itu, buku ini dan sebagainya, baru aku nak mula belajar. Kita ada buku teks, kita teruskan belajar menggunakan buku teks, insya-Allah itu pun sudah cukup lengkap untuk diri kita. Yang lain itu hanya sekadar apa dia? Bantuan. Sama juga untuk kita bersenam. Oh, aku kena ada pakaian yang sesuai, aku kena ada kasut yang mahal, aku kena ada seluar tracksuit yang baik dan sebagainya. Tidak. Kita mulakan dengan apa yang kita ada. Yang ketiga, kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, apa dia? Katakan kita nak buat latihan, kan? Tetapi kita fikir, alamak, susahnya. Kenapa susah sangat? Akhir sekali kita akan rasa, oh, aku tak boleh buat. Tidak, murid-murid sekalian, kita mulakan dengan hal yang kecil-kecil, iaitu kita buat dulu yang senang-senang, kan? Kita buat dulu. Mungkin kita boleh bertanya dengan kawan dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita boleh buat, kita boleh berubah walaupun dengan hanya mulakan perkara yang kecil-kecil. Yang keempat, kita mulakan dengan diri sendiri. Tak perlu kita nak tunggu kawan. Oh, aku nak kena ada kawan, baru aku boleh belajar. Oh, aku nak kena buat study group, baru aku boleh belajar. Oh, aku kena ada itu, ini dan sebagainya, baru aku boleh belajar. Oh, aku kena cari waktu yang sesuai, tempat yang best, yang dan sebagainya, baru aku boleh belajar. Tidak, murid-murid sekalian. Apabila kita bercerita tentang nak mulakan dengan siapa, kita mulakan dengan diri sendiri. Tak perlu nak tunggu kawan, tak perlu nak mak suruh, tak perlu nak orang kata apa, ada faktor-faktor lain yang menolak. No, kita sendiri yang mulakan buat perubahan itu dengan diri kita. Dan akhir sekali, bila nak berubah, Mira? Jawapannya mudah saja. Tak perlu kita tunggu esok, tak perlu kita tunggu minggu depan, tak perlu kita tunggu lepas raya dan sebagainya. Kita mulakan sekarang. Perubahan itu bermula dari bila? Dari sekarang. Dari siapa? Diri kita sendiri. Bermula sekarang daripada diri kita sendiri, cikgu. Semua cikgu dah jawab. Selepas ini kita nak tanya cikgu lebih banyak lagi tentang konsep perubahan ini. Bagaimana cara untuk kita betul-betul mencapai saya dah berubah, saya tak nak patah balik ke belakang dah. Saya nak terus ke depan. Konsisten tu. Terbaik. Saya nak tanya cikgu selepas ini, tapi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika.
kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Abdul Muiz. Cikgu? Padu. Okey, padu eh. Pastinya murid-murid di rumah pun padu juga. Kali ini kita sembang ataupun kita berbual tentang berubah itu mudah. Cikgu dah terangkan betul dengan cukup jelas tadi apa itu konsep perubahan, bagaimana langkah ataupun bermulanya sebuah perubahan itu. Sekarang ni saya ingin bertanya kepada cikgu. Untuk berubah bukan mudah, cikgu. Betul. Dia memerlukan usaha kan, dan juga konsisten seseorang itulah orang kata. Betul, eh. Betul. Bagaimana pula bila kita mula nak berubah ni, nak keluar daripada zon selesa ni, kita akan ada satu tanggapan negatif terhadap diri kita sendiri. Betul. Kita rasa macam mampu ke, risau orang perkatakan tentang kita dan macam-macam lagi. Macam mana cikgu kita nak buang tanggapan negatif tu? Okey, terima kasih Mira atas soalan yang saya kira cukup hebat. Baik, murid-murid yang saya kasih sekalian, saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan mental block. Mental block itu apa sebenarnya? Okey, ibaratnya macam kita ada satu cawan, kan murid-murid sekalian. Kemudian cawan itu terbuka, kita masukkan sebiji bola dalam cawan itu. Boleh tak bola itu masuk? Boleh. Sebab apa? Sebab mulut cawan itu terbuka. Bagaimana pula kalau kita tutup mulut cawan itu? Adakah kita boleh masukkan bola dalam cawan itu? Jawapannya sudah tentu tidak. Sebab apa? Sebab tertutup. Konsepnya sama. Bagilah apa sahaja kebaikan kepada diri kita. Tetapi kalau kita dah tutup kan dalam kepala kita dengan perkara-perkara yang negatif ataupun mental block ini, perkara kebaikan itu tidak akan masuk. Baik, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan mental block dan bagaimana apabila kita cabut satu persatu berkenaan dengan mental block ini, dia akan memberi kejayaan kepada diri kita. Yang pertama, apa dia? Jangan label diri kita ataupun bad image. Kenapa saya katakan jangan label diri kita? Murid-murid sekalian, apabila diminta untuk berubah, berbuat sesuatu dan sebagainya, kita akan kata apa? Oh, aku tak boleh buat. Oh, aku tak mampu dan sebagainya. Murid-murid sekalian, sebaik sahaja kita melabel diri kita, kita telah menjatuhkan self-esteem diri kita. Hakikat dan rentinya, kita adalah merupakan seekor helang yang gagah, tetapi kerana kita merasakan bahawa kita tak mampu, kita dah jatuhkan diri, nilai diri kita sendiri, maka hakikat dan realitinya kita bukan lagi seperti seekor helang, mungkin jadi seperti seekor ayam. Baik, murid-murid sekalian, apabila kita bercerita tentang bad image, tolong jangan label diri kita, aku tak boleh, aku tak mampu, aku tak kuat, aku tak handsome, aku tak cantik, bapa aku tak kaya macam bapa engkau kan, rumah aku tak besar. No. Murid-murid sekalian, yang memberi kejayaan itu ialah apa dia? Diri kita sendiri. Sebagai contoh, sebiji belon kan, yang menaikkan belon itu bukan rupa bentuk belon tu, Mira ya. Yang menaikkan belon ialah gas yang ada dalam belon. Betul. Kita letaklah apa sahaja gas yang sesuai dalam belon itu, insyaAllah belon itu akan naik. Sama juga dengan diri kita. Yang memberi ataupun menunjuk jalan kejayaan itulah diri kita sendiri. Betul. Bukan mak ayah kita kaya, bukan rumah kita besar, kereta mak ayah kita menjala dan sebagainya, bukan. Jadi murid-murid sekalian, tolong jangan label diri kita dengan perkara-perkara negatif. Bila disuruh, insyaAllah aku mampu dan insyaAllah aku boleh belajar. Yang kedua, bad environment ataupun persekitaran yang tidak membantu. Sebagai contoh, apakah persekitaran yang tidak membantu itu? Seperti media sosial, kan, Twitter, Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang kita berada di kawasan yang negatif ataupun kita berada di kawasan yang toksik. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita berada dalam kawasan yang toksik kan, disuruh oleh kawan-kawan, contohnya kita nak belajar, ah tak payahlah kau belajar dan sebagainya, kita patut keluar daripada persekitaran yang negatif itu, kita cari satu persekitaran yang positif untuk orang kata apa, menaikkan semula diri kita. Saya teringat kepada satu kisah Mira kan, kisah dulu yang bagaimana seorang lelaki telah pun membunuh 99 orang. Saya rasa Mira pun pernah dengar cerita itu kan. Dia dah bunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, katakan, "Tuan, saya dah bunuh 99 orang. Adakah saya akan taubat saya akan diterima?" Jawapannya tidak, katanya. "Engkau akan dimasukkan dalam neraka." Akhirnya lelaki itu bunuh orang alim itu, menjadikan telah membunuh 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang alim yang lain, "Tuan, saya dah bunuh 100 orang. Adakah taubat saya akan diterima?" Apa kata orang alim itu? "Boleh, dengan syarat kau kena pergi ke satu tempat di mana tempat itu ada ramai orang baik. Kau belajar di situ, kau jadi orang baik. InsyaAllah taubat kau akan diterima." Dalam perjalanan Mira kan,
dalam perjalanan tiba-tiba ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia meninggal. Kemudian malaikat orang kata berebut nak bawa dia masuk ke syurga ataupun neraka. Akhirnya diukurlah jarak kan, jarak dari tempat yang asal ke tempat yang baik. Mana yang lebih dekat? Hanya kerana sejengkal membuatkan ataupun memisahkan dia antara syurga dengan neraka. Nampak tak? Apabila kita keluar daripada toksik, persekitaran yang toksik, insya-Allah dia akan membantu diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, bad experience, pengalaman yang lampau. Tolong jangan terperangkap dengan pengalaman yang lampau. Sebagai contoh, cikgu, saya dulu UPSR saya teruk, takkan saya nak dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Cikgu, PT3 saya tak boleh. Cikgu, takkanlah cikgu nak harapkan saya menjadi seorang pelajar yang cemerlang dalam SPM. Tidak, murid-murid sekalian. Saya nak beritahu kepada anda, apa yang telah berlaku, biarkan berlaku. Sekarang ini kita nak jalan ke depan, kita nak mencipta satu kejayaan yang baru. Sebagai contoh, kita bawa kereta, kan? Bila kita bawa kereta, cermin mana yang paling besar, Mira? Bawa kereta, cikgu? Ya, betul. Cermin depan, cikgu? Cermin depanlah yang paling besar, kan? Cermin pandang belakang ada tiga, tapi semua kecil-kecil, betul? Sebab itu, murid-murid sekalian, kalau kita nak menempa kejayaan, kita jangan, kita boleh pandang belakang, tetapi jadikan perkara-perkara yang lepas itu pengajaran. Sebagai pengajaran. Bukan penghalang untuk kita berjaya. Yang keempat, bad system ataupun proses yang salah. Contohnya macam ni, katakan Mira buat kek. Saya buat kek. Kek saya tak jadi, kek Mira jadi. Saya buat dua, tiga kali. Tak jadi juga. Akhirnya saya tanya Mira, Mira boleh tak saya nak resepi Mira? Dan Mira bagi. Bila saya banding bezakan resepi saya dengan resepi Mira, baru saya tahu, oh rupanya saya tertinggal beberapa langkah. Dan akhirnya kek saya tak jadi. Bila saya tiru apa yang Mira buat, gunakan resepi Mira, alhamdulillah, kek itu jadi dengan cantik dan sedap dimakan. Kan konsepnya sama, murid-murid sekalian. Kalau kita mengulangi proses yang salah, setiap kali kita ulang proses yang salah, maka hasilnya juga adalah salah. Salah, kan? Katakan, saya ikut juga saya punya resepi. Saya yakin resepi saya betul. Tapi sebenarnya resepi saya salah. Akhirnya kek saya tak jadi. Betul. Jadi, murid-murid sekalian, bila kita nak berubah, kita cari seorang yang berjaya, kita cuba tiru. Kadang-kadang orang tanya, cikgu, kenapa kita nak tiru? No. Kita bukan meniru apa orang kata apa sikap dia, tidak. Kita tiru konsep dia. Katakan dia sembahyang, sembahyang tahajud, kita tiru. Katakan dia berzikir, dia bersedekah dan sebagainya. Yes, kita tiru yang itu. Kita tak boleh nak jadi orang lain. Saya tak boleh jadi seperti Mira, Mira apatah lagi tak boleh jadi seperti saya, kan? Jadi kita tiru langkah-langkah untuk berjaya. Mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan berjaya. Yang seterusnya ialah bad reference ataupun rujukan yang salah. Bila kita memberi ataupun kita mendapatkan rujukan yang salah, maka hasilnya juga salah. Sebab saya teringat dulu, saya nak menjadi seorang peguam. Kan, bila saya bertanya dengan senior saya yang menyambung pengajian di diploma undang-undang, saya tanya dia, susah ke? Dia kata susah. Aku ini hampir ditendang, kan, sebab aku tak mampu nak bawa. Tetapi saya lupa, dalam satu batch dia itu ada 4 orang yang ambil undang-undang, 3 berjaya, dia seorang sahaja yang tidak berjaya. Apabila saya mendapatkan rujukan yang salah daripada dia, akhirnya cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam lebur, kan? Bukanlah nak menidakkan kuasa Tuhan, tidak. Tetapi bayangkan kalau saya menerima orang kata apa, nasihat saranan yang betul, saranan yang betul daripada orang yang betul, insya-Allah peluang itu akan ada. Yang last sekali, terakhir sekali, murid-murid sekalian, ialah bad spiritual. Apabila hubungan kita dengan Allah buruk, kan, apabila hubungan kita dengan Allah tak baik, maka kita akan jauh daripada Tuhan, kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi murid-murid sekalian, ingat mental block ni, kita cuba tarik daripada diri kita. Apa dia? Bad image, bad environment, bad experience, bad system, bad reference dan bad spiritual. Insya-Allah kita akan berjaya. Yep, penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu. Kalau saya boleh tambah sikit, cikgu, ada satu law yang dipanggil law of attraction. Betul. Apa yang kita fikirkan, itu yang akan datang pada kita. Jadi fikirkan baik-baik, katakan yang baik-baik, terutama sekali kepada diri sendiri. Kerana kata-kata itu ialah sebuah doa. Betul. Kerana itu yang kita semat di dalam minda dan juga di dalam hati kita. Betul. Terima kasih cikgu atas penjelasan yang cukup jelas bagaimana cara untuk kita lepaskan diri kita daripada persepsi yang negatif. Selepas ini kita akan tanya pula kepada cikgu tentang perubahan juga, tetapi bagaimana untuk kita rasa selesa dengan perubahan yang baharu. Kita berhenti berat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Thank you.
Kembali kita dalam Counseling di Didik TV KPM. Kita sentuh tentang perubahan. Satu tajuk yang sangat sebenarnya dekat dengan diri kita kerana ia berkisahkan tentang individu yang ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan cikgu, bila kita sebut tentang perubahan ini, kan cikgu, kita dah berubah. Tetapi macam mana caranya untuk pastikan kita tak kembali semula ke takut yang lama? Konsisten tu kena ada. Orang kata istiqomah, cikgu. Betul. Macam mana nak ada istiqomah tu dalam perubahan kita? Silakan. Baik, Mira. Saya nak kongsikan satu cerita berkenaan dengan tiga ekor katak. Tiga ekor katak, katakan kita sediakan tiga buah bekas. Baik. Kan? Dalam bekas itu kita letak air. Katak bila jumpa air, dia rasa seronok. Kan? Dia rasa gembira. Kemudian bagaimana pula sekiranya kita letak api di bawah bekas tersebut? Air itu akan menjadi panas. Adakah air itu panas secara terus ataupun air itu panas secara perlahan-lahan? Jawapannya ialah air itu panas secara perlahan-lahan. Baik, murid-murid sekalian. Kemudian apa yang berlaku pada katak-katak tersebut? Okey, katak A, katak B, katak C. Katak A, sebaik sahaja dia rasakan air itu panas, maka katak A dia terus melompat keluar. Walaupun dia tahu dekat luar tu tak best, walaupun dia tahu dekat luar tu tak syok, walaupun dia tahu dekat luar tu tidak menggembirakan. Sama juga dengan katak C, sebaik sahaja dia rasakan air itu menjadi panas, kan dia terus melompat keluar. Walaupun dia tahu dekat luar itu tidak ada air dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan katak B. Katak B, bila dia rasa air itu panas, dia rasa, oh, relax dulu, kan. Dia rasa, sabarlah dulu. Ini bukan apa-apa pun. Ini hanyalah mainan syaitan, katanya. Okay. Kan, Nampak tak, murid-murid sekalian? Dia tidak bersedia untuk melakukan perubahan. Kemudian, apabila air itu semakin lama semakin panas, air itu semakin lama semakin panas, air itu semakin lama semakin panas, apa yang berlaku kepada katak-katak itu? Agak-agak miralah. Apa yang berlaku kepada katak A, katak B dan katak C? Alamak, kalau mereka tak keluar daripada bekas tu, cikgu, masih di dalam air yang panas itu, matilah dia. Okey, mati. Agak katak mana yang hidup, katak mana yang mati? Kita main teka-teki sikit. Tadi katak A keluar ke, cikgu? Maksudnya katak A selamat. Katak C pun keluar. Katak C pun selamat, katak B yang mati. Okey. Jawapannya ialah katak B dan katak C mati. Hah? Kenapa, cikgu? Kenapa? Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Katak C, bila dia dah keluar, dia tak rasa gembira dekat luar. Jadi, dia lompat semula ke dalam. Kan, dia lompat semula ke dalam. Bila dia dah lompat semula ke dalam, tanpa dia sedar, air pada waktu itu tengah panas. Dan dia tidak sempat untuk melompat keluar balik. Katak B, sepatutnya dia boleh keluar. Tetapi, dek kerana dia sudah lemas dengan apa yang berlaku, dek kerana dia menahan, akhirnya tenaga dia sudah tak ada dan dia tak mampu lagi untuk melompat keluar. Dia mati dengan keegoan dia sendiri. Kan? Bila kita nak menghadapi peperiksaan, sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena jadi seperti kata A, terus lompat keluar, tinggalkan segala zon selesa kita itu, kita tumpukan, berikan keutamaan kepada benda yang lebih utama. Tetapi bila kita menjadi seperti kata C, katakan, kita dah tinggalkan kan permainan video dan sebagainya, tapi kita rasa tak selesa. Kesudahannya apa berlaku? Kita kembali main semula. Sebab media sosial ni dia berhantu sikit. Betul. Mira, kan? Betul. Kita kata macam nak main satu minit, nak main setengah jam, rupa-rupanya dah dua jam. Kita leka. Kan? Kita leka. Sebelum tidur kita main sekejap, rupa-rupanya dah pukul 2-3 pagi. Tanpa kita sedar, kita dah menghabiskan masa kita kepada benda yang tidak sepatutnya. Sama juga dengan katak B. Katak B sepatutnya dia boleh keluar lebih awal. Waktu dia kuat, waktu dia mampu untuk berubah. Tetapi bila dia dah leka dengan apa yang dia rasa, kan, dia tak mampu lagi nak keluar, kesudahannya dia kecundang. Jadi murid-murid sekalian, jadilah seperti kata A, insyaAllah kita akan berjaya. Betul. Konsepnya ialah memang betul, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Konsepnya mudah, kan, apabila kita dah berniat untuk berubah. Ingat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita dah berazam, maka kita bertawakal kepada Allah. Insya-Allah bila kita dah tetapkan niat kita untuk berubah, kita letakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bantulah aku untuk berubah, insya-Allah kita akan berubah. Bila kita berubah secara perlahan-lahan, kan, orang kata apa, perubahan ini dia macam larian maraton, kan, tak perlu nak laju-laju. Betul. Yang penting sampai. Betul. Daripada kita lari laju-laju penat, akhirnya kita kecundang. Betul, hari ini dengan cikgu, saya tertarik dengan cikgu di mana Islam sendiri menyarankan juga untuk letak usaha kemudian barulah
tawakal dan juga redha. Yang paling penting sekali, letak usaha dulu. Letak usaha untuk berubah, letak usaha untuk menjadi yang lebih baik. Harapnya adik-adik ataupun murid-murid di luar sana pun dapat aplikasikan segala nasihat cikgu ini, terutama sekali dalam kehidupan seharian. Dalam bidang pelajaran khususnya kan cikgu, mungkin nanti bila dah melangkah ke alam kerjaya pun sama juga. Usaha, kemudian barulah kita bertawakal dan juga redha. Baik cikgu. Sedikitlah orang kata kesimpulan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada Mira, murid-murid yang saya kasih sekalian. Ingat, perubahan itu pada asalnya memang tidak menarik. Perubahan itu memang tidak seronok sebenarnya. Tetapi apabila kita tahu cara, apabila kita tahu kita ada keinginan untuk berubah dan kita dah letakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berubah, insya-Allah kita akan mampu mengubahnya. Insya-Allah kita akan mampu mengubahnya. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini. Kita dah habis cikgu. Sedikit pantun saya kepada mereka di rumah sana. Sedikit saja cikgu. Dihina jangan tumbang, dipuji jangan melayang. Perbaiki diri untuk terus berkembang walaupun cubaan datang menghadang. Selamat berubah adik-adik. Semoga perubahan ini membawa kesan yang positif kepada diri kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Padu. Padu. KPM.